Selamat datang di thesports.id dengan gue Van Liv. Di video kali ini gue akan ngebahas dua produk dari brand yang berbeda. Jadi kita bakal compare nih. Lo tahu dari brand apa? Brandnya adalah Nike versus Adidas. Penasaran Nike versus Adidas ini bakal lebih bagus yang mana ya? Keep on watching ya. Oke bro sis, jadi ini dia produknya. Ini adalah dua slides dari Nike dan Adidas. Ini adalah Nike Air Max Camden dan ini adalah Adidas Adilette Boost. Yang pertama kita mau bahas tuh dari packagingnya dulu. Bisa lo lihat, ini adalah packaging dari Nike. Nike pakai box untuk packaging Nike Air Max Camden-nya dan ini adalah box khusus untuk slides. Jadi emang ukurannya tuh lebih kecil daripada box sepatu dan untuk ngebukanya biasanya kan kalau box sepatu tuh lo buka gini ya. Kalau ini tuh bukanya dari sini. Jadi lo buka gini. Nah, nanti bisa dikeluarin ini. Gitu. Dan untuk yang Adidas, bro sis, Adidas pakai packaging plastik kayak gini. Jadi kalau menurut gua sih untuk packagingnya lebih bagus dari Nike, ya nggak sih? Coba lo perhatiin sampai akhir, nanti kita akan compare dari segi harganya juga apakah worth it nih dikasih packaging dengan plastik atau box. Kalau lo sendiri nih bro sis, ketika lo beli slides, lo lebih suka packagingnya dengan plastik kayak gini atau dengan box kayak gini? Kalau gue pribadi sih gue lebih suka pakai box karena ya lebih awet aja untuk disimpannya, ya kan? Oke bro sis, sekarang kita lanjut ya bahas ke siluet dari dua slides ini. Sebenarnya sih ini tuh tipikal slides yang biasalah nih, jadi mirip kalau misalnya lo lihat. Cuman lo juga udah bisa notice kalau misalnya yang Air Max nih ada bagian bubble-nya. Dan kalau yang Boost, kalau misalnya yang warnanya putih tuh sebenarnya kelihatan banget, Boost banget. Cuman ini karena yang warnanya triple black ini, jadi kurang kelihatan sih si Boost-nya ya. Fakta uniknya bro sis, dua slides ini tuh sama-sama punya versi sepatunya. Kalau misalnya Nike Air Max Camden, versi sepatunya adalah Air Max 95. Bisa dilihat dari motif uppernya, ini garis-garis kayak gini mirip banget sama Nike Air Max 95. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak reinkarnasinya dari Nike Air Max 95 gitu loh. Dan kalau untuk Adidas Adilette Boost, seperti namanya Boost, ini tuh mirip sama Ultra Boost Leather. Materialnya mirip dan juga catch-nya yang stripes gitu tuh mirip nih di bagian uppernya kayak gini. Jadi, mungkin ini juga reinkarnasi dari Ultra Boost Leather. Sama-sama versi slides dari sepatu. Nih bro sis, kalau sepatunya lo suka yang mana? Suka yang Ultra Boost Leather atau suka Nike Air Max 95? Sekarang kita compare ke Nike Air Max Camden untuk materialnya. Untuk uppernya pakai soft suede, jadi lembut nih. Dan sama-sama ada paddingnya di bagian dalam. Tapi kalau menurut gua sih, lebih empuk yang Nike. Lebih lembut yang Adidas, tapi lebih empuk yang Nike. Ngerti kan? Untuk sole Nike Air Max Camden, pakai rubber di bagian dalam dan juga belakangnya. Jadi ini ada perbedaan nih. Kalau misalnya yang Adidas Adilette nih kan, ini full boost ya. Kalau yang ini tuh pakainya rubber dan juga ini ada material plastik bubble-nya gitu. Sama-sama outsole-nya juga terbuat dari rubber. Menurut gue ini dua-duanya bakalan awet ketika lo pakai. Cuman kalau misalnya untuk dipakai di yang berair atau becek-becek gitu, gue sih akan lebih prefer pakai yang Adilette Boost. Gitu. Oke bro sis, dan yang paling menarik dari slides ini adalah walaupun slides, tapi dua-duanya punya teknologi yang sama kayak sepatu. Untuk Nike Air Max Camden pakai Air Max Bubble dan untuk Adidas Adilette Boost pakai teknologi Boost. Teknologi Boost ini kan ciri khasnya adalah empuk terus juga ringan termasuknya ya. Dan untuk Nike Air Max itu tuh ciri khas dari Air Max adalah bubble-nya tuh yang membal gitu loh, bouncy gitu. Nih,
Nah, dari dua slides ini kita mau compare yang versi Nike dan yang versi Adidas lebih empuk yang mana sih? Nih, lo bisa ditekan-tekan gini pakai tangan. Kalau misalnya Nike Air Max Camden nih sama kayak sepatu Air Max ketika lo injek-injek ke tanah gitu loh. Dan untuk yang Boost, menurut gua sih untuk yang Boost nih lebih empuk, lebih ketika lo pencet-pencet nih lebih kerasa aja empuknya gitu. Kalau yang Air Max Camden emang butuh tenaga lebih ketika pencet-pencetnya. Jadi kalau untuk empuknya, gua sih prefer Adidas Adilette Boost. Nah, sekarang ini adalah part yang mungkin lo tunggu-tunggu. Kita mau compare untuk berat dari slides ini, mana sih yang lebih ringan? Kita minta timbangannya dulu ya. Oke, jadi yang pertama kita mau timbang yang Nike Air Max Camden dulu. Ini adalah size 7. Size 7-nya Nike. Dan beratnya untuk satu slides adalah 156 gram. Jadi ini di 150-an. Dan untuk yang Adidas Adilette, ini size 7-nya Adidas. Kita coba. Beratnya adalah 160 gram. Sebenarnya nggak beda-beda amat sih ya. Jadi bisa dibilang untuk bobotnya sih mereka seri sama-sama nih, sama aja. Sebelum gue bahas, coba lo tebak dulu dari dua slice ini mana nih yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. Ini adalah Adidas Adilette Boost dan ini adalah Nike Air Max Camden. Dua-duanya sama punya teknologi yang ya lumayan mahal ya. Ini punya Boost, ini punya Air Max. Coba bisa nebak nggak mana yang lebih mahal? Kayaknya mahalan Nike. Mahalan Nike ya, karena langsung kelihatan ada Air Max-nya gitu ya. Coba. Jadi harga dari dua slides ini, Nike Air Max Camden harganya adalah Rp649.000. Dan untuk Adidas Adilette Boost Brosis harganya adalah Rp800.000. Jadi ternyata dari dua slides ini harganya lebih mahal dari Adidas Adilette Boost. Tapi kalau lo cek di ncrsport.com, lo akan menemukan bahwa ternyata dua slides ini tuh harganya sama. Kenapa bisa sama? Karena di ncrsport.com tuh lagi ada sale dan Adidas Adilette Boost adalah salah satu produk yang ikutan sale. Jadi harganya Rp649.000 sama kayak Nike Air Max Camden. Jadi lo bebas milih mau beli yang Nike Air Max Camden atau yang Adidas Adilette Boost. Menurut gue sih ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sesuaikan aja dengan gaya lo dan kebutuhan lo. Oke brosis, jadi itu dia comparison dari slides-nya Nike versus slides-nya Adidas. Setelah nonton video ini, lo lebih suka yang mana nih? Lo tim Adidas, tim Stripes, atau tim Nike? Tim check. Coba komen ya. Terima kasih untuk brosis yang udah nonton videonya. Terima kasih juga kepada NCR Sport yang udah mensponsori video ini. See you on the next video, brosis. Dah.